Jadi, bagaimana, eh? Ini sudah mungkin yang orang bilang rezeki anak soleh. Memang betul, kong. Jadi ceritanya, hari ini tuh Peron mau pinget trip, guys. Mau mengayal. Ya, layaknya angler sejati. Porang super siapkan semuanya. Jadi tadi tuh di sela-sela Tom mempersiapkan alat-alat pancing yang Tom akan bawa. Sempat juga Tom adakan rapat paripurna sedikit. Dan hasil rapat tersebut menghasilkan beberapa poin. Poin tentunya ada 4 poin yang kita sepakati bersama. Yang pertama, persiapan. Ya, persiapan sangat penting dalam adventure. Jangan sampai ada alat yang tak tinggal. Pokoknya semua alat pancing dipastikan lengkap. Untuk menjamin semuanya lengkap, kita juga periksa kembali adalah rute perjalanan trip. Sesuai dengan kesepakatan bersama trip kali ini tuh kita akan menyusuri pesisir pantai sambil mancing dengan target ikan anakan bubara atau anakan ikan somasi. Setelah itu kita akan menggunakan perahu untuk mancing dasaran. Terus, torang lanjut tracking selama kurang lebih 30 menit. Wow, perjalanan yang cukup panjang dan tentunya sangat bikin astaga. Sumpah torang lelah sekali. Untung-untung cuaca sangat mendukung. Kalau dia hujan tuh pasti torang basah kuyup sudah. Astaga, pas torang masih berjalan-berjalan ada taman dia telpon torang mau babakar ikan. Dia sumangal tadi malam. Tara menunggu lama. Tanpa pakai acara malu-malu lagi. Langsung tongga. Akhirnya rute berubah ke lokasi babakar tarus. Akhirnya rencana juga ikut berubah. Jadi rencana selanjutnya habis makan lanjut menahan. Seringana ini mengalir baru terkasih orang begitu tuh. Aduh, Bang Adi. Di atas lagi. Yang ini yang terputung. Ah, ini sudah. Tambah sedikit kulit dulu ya. Selanjutnya karena ikan ini su abis kas bare. Sekarang tong kas perasan jeruk nipis untuk mau kas ilang di berbau amis tu. Coba lihat itu bosku det ikan bagus-bagus tu, ampong terbaik. Mati itu racun ke apa? Wah kita pergi dalam hati ini terembulan jatung ke apa ini dong isi di dompet apa kita bocor ke bagaimana ini jatung? Kita bagi. Mereka kita tu setiga iri sama tu kan? Eh dia termati. Tengok aja. Itu siapa ini? Siapa tadi? Loki. Bukan. Iya ni. Itu semangat apa? Mas pagi. Tapi alhamdulillah ikan yang tong bakar lumayan banyak bosku. Ada ikan bobara, ada ikan kakap merah, ikan gularama, ada bos. Lanjut tong bakar dan torang makan-makan. Pagi baru kita tinggal. Ini pantai di yang kedua. Ya.